simple je, 3 tips belajar dari rumah musim PKP. Okay, so sambil-sambil tu yang dah tengok ni, jangan lupa like, comment dan share. Okay, so sama-sama kita boleh berkongsi tips dan manfaat. Okay. Sebab tips apa, live ni pun tak lama, kita mungkin ambil live dalam masa 10 minit je, insyaAllah. Kita jadi 10 minit je. Okay, so kita terus kepada point yang pertama. Simple je, dekat rumah apa, bila sebut dekat rumah, environment pun environment yang baru. So kita secara tak langsung, kita ni sedang membiasakan diri kita ke dalam satu situasi baru. Tapi kita nak belajar, belajar juga sama macam sekolah. Okay, so untuk point yang, okay, point yang pertama, disiplin kena sangat-sangat tinggi. Okay, so untuk disiplin, bila sebut kat rumah ni, satunya kalau bila sebut dari segi belajar, yang paling penting cuba elakkan, untuk anak-anak lah terutamanya kan, ini untuk korang yang bersekolah ni, hari kedua ni, yang pertama cuba, yang pertama kena disiplin tinggi yang sangat tinggi, yang pertama disiplin diri yang sangat-sangat tinggi. Okay, so sama juga macam mana korang pergi sekolah, macam tu juga korang belajar kat rumah. Kalau macam contoh pihak sekolah tetapkan kena pakai baju sekolah, pakai baju sekolah dengan elok, duduk dengan elok, patuhi masa dengan elok. Jangan lari-lari waktu kelas online, jangan ngelak-ngelak, tutup video, lepas tu pergi tempat lain kan. So disiplin tu kena ada. Sama macam mana korang belajar dekat sekolah, macam tu juga korang belajar secara online. Macam mana korang boleh duduk takut cikgu marah, cikgu rotan ke apa, macam tu jugalah waktu online. So korang kena duduk juga, bila ada waktu rehat baru pergi rehat. Bila ada sesi soal jawab, cuba aktif bertanya apa semua. Sebab kita pun sedia maklum, macam tahun lepas boleh kata berapa bulan je yang korang sekolah kan. Bila PKP start umum bulan 3, bulan Mac hari tu, memang sekolah tutup sampai dalam bulan 8 atau bulan 9 tu korang baru masuk sekolah balik sekejap, dah tutup balik kan. Start masa PKPB ke PKPD, masuk ke PKPB balik kan. So yang pertama, disiplin kena sangat-sangat tinggi. Okay, so kita pergi pada poin yang kedua. Poin yang kedua, okay, simple je. Poin yang kedua, korang kena pastikan, ini mak ayah pun kena ambil peranan lah. Poin yang kedua, pastikan anak-anak tu duduk dalam suasana dan situasi yang betul dan selesa. Bila sebut pasal belajar ni, environment main peranan yang penting. Dia, environment ni termasuklah meja belajar, kat mana anak tu start buat apa, kat mana anak tu belajar secara online, sama ada menggunakan phone, menggunakan laptop ataupun PC. Okay, lepas tu bila sebut pasal itu dari segi environment, dari segi perkakasan, dari segi macam tools-tools yang digunakan, make sure kalau sedapatnya gunakan, sedapatnya pastikan anak tu duduk dalam pencahayaan yang baik, jadi dia pun dalam keadaan yang segar. Bila sebut pasal pencahayaan yang baik, cuba dapatkan cahaya semula jadi. Macam contoh duduk dekat tepi tingkap, ataupun at least pasang lampu yang terang. Jangan malap, kadang-kadang budak pun jadi ngantuk. Kita sendiri pun kalau duduk dalam gelap, kita pun akan rasa ngantuk kan, dan hilang fokus kan. Okay, dari segi pencahayaan kena cukup. Pastikan ada sekurang-kurangnya, sebaiknya pakai earphone lah. Earphone lebih baik, so anak tu boleh lebih fokus. Dan bila sebut pasal earphone, dia ada sekali dengan mic, jadi ada interaksi dua hala tu berjaya, akan berlaku dengan baik. Terutamanya bila cikgu bertanya, anak-anak buat interaksi. Kalau macam contoh mengharapkan yang built in daripada phone ataupun PC semata, kadang-kadang suara tu terlalu wide tau, dan ada noise-noise, gangguan noise dekat sekeliling ni. So itu sedikit sebanyak akan mengganggu konsentrasi dan fokus budak tu dalam belajar. Itu untuk poin yang kedua. Pastikan surrounding yang sesuai, dari segi pencahayaan, dari segi penggunaan peralatan yang betul. Okey. Lepas tu satu lagi tambahan, pengudaraan yang baik. Bila sebut pengudaraan yang baik, bila kita cukup oksigen, kita akan lambat rasa ngantuk, kita akan lebih segar. So itu pun sama. Sama juga bila sebut belajar online dengan belajar kat sekolah, sama. Tapi kita cuba terapkan macam mana suasana belajar dekat sekolah, macam mana mood belajar kat sekolah, macam tu juga mood belajar secara online. Okay, itu poin yang kedua. So yang pertama tadi, saya recap balik. Yang pertama, pastikan disiplin yang tinggi. Yang kedua, pastikan persekitaran yang baik. Okay, dan yang ketiga, yang ketiga ni pun penting kan. Okay, yang ketiga, pastikan susun jadual dengan betul.
jaga apa, susun jadual dengan betul. Okay. Macam contoh waktu sekolah, okey, kita dah biasa, kita dah terbiasa tahun lepas hampir dekat setahun kan kita tak pergi sekolah kan. Jadi macam dah rasa macam lengai sikit nak belajar apa semua kan. Okey. So dia berbalik kepada poin yang pertama tadi, disiplin yang tinggi, sama juga dengan poin yang ketiga ni, disiplin tentang pengurusan masa yang betul. Jadi janganlah korang dah mula dah ni kelas ni, korang baru nak set up PC, korang baru nak apa, nak mandi, nak siap-siap, nak pakai baju apa semua. Korang kena buat sama juga macam mana korang pergi sekolah, macam tu juga korang buat waktu online. Kalau macam sebelum ni waktu sekolah, korang boleh pergi sekolah pukul 7 pagi kan. 7 pagi dah bangun, dah 7 pagi dah sampai sekolah untuk pergi untuk perhimpunan 7:30 apa semua kan. Sama juga bila dekat rumah ni, cuba istiqomah, disiplinkan diri, urus masa dengan baik. Macam mana korang masa sekolah dulu, pukul 6:30 dah bangun, dah siap subuh apa semua, dah siap sarapan. So pukul 7 suku tu korang dah standby depan PC, depan laptop, tunggu apa, tunggu kelas bermula. So itu saja tiga tips penting ni yang kita boleh kita boleh buat dan kita boleh aplikasikan, kita boleh kongsi supaya sesi persekolahan secara online ni berjalan dengan baik, sama macam kita sekolah, macam dekat sekolah juga kan. Okey, saya recap balik yang pertama tadi, disiplin yang tinggi, yang kedua persekitaran yang baik, dan yang ketiga pengurusan masa yang baik. Okey, so itu saja tips saya pada pagi ni. Jangan lupa kongsikan video ni, sama-sama kita kongsi, sebarkan ni. Semoga apa yang saya kongsi hari ni dapat bagi manfaat, dapat membagi ideas dan dapat bagi ideas dan juga cadangan yang apa, penambahbaikan yang baik. Mungkin macam semalam saya difahamkan ada yang ada sampai setengah tempat tu cikgu dah mula rehearsal dulu kan, hari Ahad tu dah rehearsal dulu buat macam mana sepatutnya kelas ni berlangsung apa semua sebelum hari pertama berlaku kan. So pas tambahan sikit, tambahan lah untuk poin yang kedua, pastikan juga korang apa, ada talian internet yang stabil. Contohnya cuba check dulu dekat kawasan korang, line apa yang stabil. So gunakan talian internet yang stabil. Macam mungkin kita boleh tambah satu tips lagi kot. Bila sebut pasal line yang stabil ni, cari line yang stabil, lepas tu make sure korang kalau ada budget sikit beli router ataupun modem. Modem tu dalam, tak silap dalam 100 lebih macam tu lah. So bila ada modem tu, bila korang masuk ke SIM card, kat situ lebih mudah, tak kacau telefon. Sebab bila sebut pasal phone ni pun, kadang-kadang bila kita on hotspot, kadang-kadang bila dekat live ni, dia akan sedikit sebanyak dia akan ganggu sikit dia punya network kat situ. Kadang contohnya ni phone yang pertama, phone ni buka hotspot untuk phone-phone yang lain, untuk anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga kan. Macam yelah, kita pun sedia maklum, mak ayah pun bekerja kat rumah kan. So bila guna hotspot ni, kadang-kadang ada satu mungkin risiko yang akan berlaku. Kadang-kadang line tu akan jadi tak stabil. Jadi cadangan saya, cuba dapatkan router ataupun modem khas. Korang boleh cari mana-mana, dekat online mana ada, dalam 100 lebih macam tu, dan yang boleh masuk SIM card. So korang boleh guna internet. Tapi macam sekarang bila sebut kat rumah, rasanya tak ada masalah, sebab kebanyakan yang saya jumpa, diorang kebanyakan yang dah guna apa, internet kat rumah kan. Macam contohnya apa, Unify, TMNet semua kan. Okay. So pastikan internet dalam keadaan yang stabil lah. Itu tips tambahan. Okay, so terima kasih banyak-banyak untuk dengar tips santai pagi ni. Jangan lupa komen, like, share video ni, sebagai sama-sama lagi yang dapat manfaat. Yang baik daripada Allah, yang terbaik daripada diri saya sendiri. Minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi pada live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Rabda, sentiasa hijrah.